Ku menantimu, saban waktu bangkit jiwaku. Kau seluruh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, saban waktu bangkit jiwaku. Kau seluruh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di sore ini dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Alhamdulillah, setelah ini kami akan menjalankan prosesi ya, masyarakat ya. Jadi nanti sore ini kita akan membuka
Mas yang rekam apa? Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita mengawali agenda kita pada sore ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya. Sebelumnya mungkin kami sapa dulu terlebih dahulu kepada yang terhormat Asisten Setda DIY Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat, Bapak Insinyur Sugeng Purwanto MMA. Yang kami hormati PJ Wali Kota Yogyakarta, Bapak Singgi Raharjo SHMED. Yang kami hormati Kapolda DIY, Bapak Irjen Pol Suwondo Nainggolan SIKMH. Yang kami hormati Kabinta Kepala Bimbingan Mental Korem 072 Pamungkas, Bapak Kapten Saryanto. Yang kami hormati Kapolresta Yogyakarta, Bapak Kombes Pol Aditya Surya Dharma SIKMH. Yang kami hormati Komandan Kodim 0734, Bapak Kolonel ARH Burhan Fajari Arfian Estof. Yang kami hormati pula Kepala Kepolisian Sektor Mantri Jeron, Ibu Kompol Ramikoh SHMH. Yang kami hormati Komandan Koramil Mantri Jeron, Bapak Kapten Infantri Andi Makasau SH. Yang kami hormati Direktur Syariah BPD DIY, Bapak Arif Wijayanto, dan juga Dewan Syuro beserta jajaran Takmir Masjid Jogokaryan. Untuk mengawali agenda kita pada sore hari ini, sebelumnya mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Buafi Abdul Kudus. Kepada beliau, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد من كم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارحمنا بالقرآن. Terima kasih kepada Ustaz Wafi yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'an. Semoga dengan yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Selanjutnya akan ada prosesi pemotongan pita. Kami sambut kepada Bapak Irjen Pol Suwondo Ninggolan, SIK MH, selaku Kapolda DIY untuk bisa maju dan juga nanti ditemani, didampingi oleh seluruh tamu undangan. Dipersilakan kepada seluruh tamu undangan. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Kampung Ramadan Jogokarian 2024 resmi dibuka. Kita teriak dengan takbir. Allahu Akbar. Ya, kami ucapkan terima kasih. Dan juga akan ada foto bersama. Akan ada foto bersama. Ya, dipersilakan kepada seluruh tamu undangan untuk bisa berjajar dengan rapi karena kami akan mengambil foto. Dan syukur alhamdulillah di tahun 2024 ini kami bisa kembali mengadakan Kampung Ramadan Jogokarian, dan ini adalah tahun ke-20 dengan tema 20 tahun perjalanan Kampung Ramadan Jogokarian. Sebuah perjalanan yang tidak singkat untuk mencapai ke titik ini. Maka dari itu kami mengucapkan rasa syukur kepada Allah dan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat yang terlibat. Semoga yang telah diberikan baik waktu, dana, ide, dan tenaga menjadi amal jariah bagi semuanya. Alhamdulillah untuk pasar sore Kampung Ramadan ini diikuti oleh 324 pedagang, terdiri dari 192 pedagang asli warga Jogokarian dan 132 pedagang dari luar Jogokarian. Dan tiap harinya Masjid Jogokarian menyediakan buka puasa sebanyak 3.500 piring yang dimasak oleh 27 kelompok ibu-ibu dan santri semua. Mohon doa restunya Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tepuk tangan ini untuk Masjid Jogokarian yang selalu memberikan virus-virus positif dan sudah banyak ditiru di beberapa daerah. Tidak hanya itu, Masjid Jogokarian juga tidak hanya menjadi tempat di mana bertemunya dan aktivitas peribadatan, tetapi juga menggerakkan UMKM dan ekonomi serta sosial yang ada di kawasan Jogokarian ini. Tentu ini menjadi apresiasi atas nama pemerintah Kota Yogyakarta, memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap keberadaan Masjid Jogokarian yang sudah betul-betul memberikan manfaat kepada umat maupun masyarakat di Kota Yogyakarta. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat menikmati sebentar lagi buka puasa, dan jangan lupa nanti untuk belanja-belanji di Pasar Ramadan. Gebu-ge Pak, jadilah rojali, rombongan yang jadi beli. Jangan hanya menjadi rohana, rombongan yang hanya nanya-nanya. Apalagi rohali, rombongan yang hanya lihat-lihat, banding-bandingin, ampun. Jadilah pembeli, ngaten ya, supaya ekonomi warga, masyarakat di Jogokarian semakin meningkat. Ada satu pantun untuk Bapak Ibu. Naik sepeda keliling kota, melewati kantor kemantren, pasar UMKM, semarakan bulan puasa, Kampung Jogokarian memang keren. So
This is